kita dari tim IBS dipanggil oleh tuan rumah untuk membantu membersihkan apa yang biasanya di sini menjadi gangguan-gangguan gaib ya. Dari makhluk makhluk astral lah, Mas. Makhluk pastinya. Astral, iya benar. Oh. Ini tadi di daerah mana ini, Mas? Ini daerah Pandowarjo. Oh, Sleman ya, Mas ya? Oh, iya, Pandowarjo, Sleman. Nah, ini kita lihat banyak sekali antusias masyarakat yang ingin melihat prosesi pembersihan pada malam hari ini, pastinya. Untuk biar lebih detailnya lagi, gangguan apa yang dirasakan oleh keluarga yang punya rumah ini, punya rumah ini yang undang kita, biar lebih detail lagi. Gangguan apa aja yang dirasakan sehingga mengundang kita, tim IP channel pastinya, Mas. Oh, nje, benar, Mas. Oke, monggo dipersilakan, Bapak. Monggo, Bapak. Para matur kalian para lenggas doyo menika kula terus terangipun kula nyuwun ngapunten sanget kalian ingkang nglenggahi wonten mriki, kula nyuwun tulung kalian para rencang khususipun Mas Ibnu kados kula tiyang boten ngertos terus keterang kemawon menika kejadianipun anak kula ingkang nami Supri menika wonten panggenan mriki menika wonten anu barang ingkang mboten katon menika kok lenggah wonten mriki menika anak kula minggah wonten mriki terus barangipun wonten mriki pun getak kalian anak kula menika langsung ical. Nah, terus lari adik kula menika Mas Heru menika sering preso lenggahipun wonten pojokan mriki. Menika barangipun ageng sanget. Menika niku mboten namung sepindah kaping pungsal wangsul menika preso kiambak lajeng mireng ngorokipun menawi ngorokipun menika santer sanget wonten griyanipun menika mirengipun pun ngantos tiang setrinipun nggih mireng menika pramila kula nyuwun tulung sanget kalian para rencang-rencang para nganu Mas Ibnu khususipun supados ngicali menawa ingkang dados nganu kacik-kacik kajengan kula menika menika alit ngen kula nika wonten lari-lari alit kan kathah sanget ngeten lho ngaten kemawon terus terangipun nyuwun ngapunten kejadian menika terus terangipun pun wong sal wangsul wonten mriki menika kula mboten wah raos niku kawit riyen menika menika awet anak kula niku tesih alit griya niki mboten nate dinggeni menika undang sanget nggih Pak nggih menika pramila kan kados dene barang ingkang mboten ketok menika rak sami nggih nggih ngaten menika terus terangipun kula nyuwun pangapunten mugi-mugi kalaksanan sedaya amin amin ngaten menika monggo kami tiba oke ini tadi barusan dari keluarga yang mengundang kami tim IBS channel dan ini masnya sendiri ya mas ya yang saya putranya oh putranya bapaknya yang merasa
pernah dilihatin ya, sosok ya Mas ya. Wah, nah ini saya merinding Mas langsung lu. Wah. Oh, waduh iki. Waduh. Angkere kejadian ya, paling enggak ya sekitar 1 bulan yang lalu gitu. Kenapa nih Mas kejadiannya? Saya kan pas benar apa itu sanya tuh kompor bayi itu. Ternyata pas kejadiannya itu pas surup maghrib itu loh. Nah, saya suruh istirahat tapi saya nanggung. Nah, saya naik sini maghrib-maghrib, terus saya kaget sini ada hitam-hitam gini kan enggak tahu jenisnya apa. Iya, Mas. Ternyata saya spontan teriak akhirnya menghilang. Oh, iya. Kalau untuk masyarakat di sini pernah diganggu atau dengar-dengar kayaknya yang sebelah sini kayaknya juga pernah. Terus tetangga-tetangga sini pas di pos ronda itu juga cerita kayaknya pernah ngalami kayak gitu ya. Oh, gitu. Berarti ada sosok hitam gede itu. Iya. Terus apa kan dapat keluhan dari orang tua sekitar sini. Akhirnya saya kan itu ambil ini ya, ke Mas Ibnu, Mas Tim PS, ya itu. Gigi Mas. Oke Mas, nggak usah panjang lebar lah pastinya. Langsung kita eksekusi aja Mas. Biar nanti semuanya bisa gamblang, bisa bersih. Besok bisa ditempatin lagi rumahnya, bisa direhab. Amin. Kami dari tim IPS Channel juga ada tim kesehatan, Dokter Tessa. Ya, monggo dokter. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim IBS Channel. Ya, semoga dengan adanya tim IBS Channel dan kami diundang pada malam ini, semoga apa yang menjadi keresahan ya Mas ya, keresahan masyarakat itu dapat diatasi oleh tim IBS Channel, serta untuk warga sekitar yang menyaksikan tim IBS Channel pada malam ini diharapkan untuk tetap mematuhi prokesnya gitu, seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya dari Dr. Tessa. Ini Mas langsung Ibnu. Dari Mas Ibnu. Ingin ada yang mau disampaikan, monggo Mas. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama saya tim IBS Channel. Kebetulan pada malam hari ini saya beserta rombongan bisa hadir di tempat ini atas dasar permintaan warga sekitar sini, yang di mana warga tersebut ada sedikit keluh kesah tentang bangunan rumah ini yang konon katanya banyak yang sering dilihatin sosok-sosok yang bisa disebut makhluk astral. Maka dari itu ini warga ingin tahu kejelasannya dan minta kepada tim saya untuk membersihkan atau mengalih fungsikan tempat sini biar dia tidak manggon atau bertempat di tempat ini saja. Makanya kami mohon dukungannya kepada rekan-rekan semua, bapak-bapak warga juga sini yang ngundang tim kami. Matur nuwun atas sambutannya kepada tim saya. Semoga apa yang nanti saya lakukan berserta tim bisa lancar, gamblang, dan tidak ada halangan suatu hal apapun. Amin. Pokoknya kita mengimbau tetap memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini hanya sekedar lantaran supaya nanti penghuni rumah ini khususnya kedepannya bisa adem ayem tanpa ada gangguan sedikit apapun itu ya. Mas Rehan, Mas Bagas, ini langsung saja kita mulai biar tidak kemalaman. Nanti langkah pertama yaitu yang seperti biasanya kita menyuplik beberapa rekan yang atas kesediaannya saja buat jadikan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ibnu atas kata sambutannya, dan sekarang kita langsung eksekusi. Kita lihat teman persiapannya mediator membersihkan rumah ini Mas. Ya, siap. Untuk itu jangan lupa follow YouTube kami, di subscribe, dan like, comment, share pastinya, yes, dan tekan loncengnya ya. Pasti. Untuk selalu mendapat pemberitahuan dari IBS Channel. Monggo, ayo. Thank you.
Coba Mas. Idran. Sing sareh yo. Iki sapa? Iki sapa? Iki sapa? Dene ngene. Ana luputku di ngapura sak rombongan yo. Intine aku sewan rene ora teges ganggu musik yo ora. Aku terus terang untuk mandat seko warga rene terutama sing ana sangkut paute omah kene. Intine arep netralisir omah kene saka sosok-sosok sing sekirane ora penting, ora perlu manggon ing papan kene. Ya aku iso ngomong karo sapa? Kowe asli saka kene, manggon kene pas kon jaba? Mau tahan. Ya, aku memang perlu ono sing perlu tak utarake to men aku yo ngerti engko penyampaianku karo sing ngundang aku ki yo men aku iso cita gamblang lantaran kowe. Dadi sing gedhe pangapuramu nek bengi iki merasa kowe terusik, merasa kowe terganggu ono ning keramaian ning papan kene sing biasane ra tau ono koyo ngene dadi ono mungkin aku yo menyadari. Wes. Singalon, singalon. Mesak ke awak sing tok nggone iki mesak ke awak. Lawas. Lawas. Awake ku lara. Kowe alon, aku alon. Aku ndang kowe apik-apik lho. Jadi ojo kasar-kasar, ojo sing sekirane nglarake sing manggon sing tok nggone kuwi. Ah, peduli aku. Utek, kaiset. Ora. Kase aku bar nek sekiranya sing tak karepke luweh-luweh saka sing duwe jar utawa sing duwe omah kene kuwi untuk kejelasan gamblang saka apa sing dikarepke. Aku apik-apik. Ning kene apik-apik lho. Aku apa apik-apik. Aku tok apik-apik. Aku mengarep pengen ngerti sejarah omah iki siji sing keloro. Misal ono ikan ono sempat ono kejadian-kejadian sing intine meresahkan warga. Oka sing dadi weruhi karo sing manggon omah kene. Jadi aku pengen nanti kejelasane. Nek misal ono neng kene iki niate dia itu ming kasarane rano fungsine ming tak lungake. Terutama misal nyun sewu kaya kowe. Wes. Ki panggonku. Apa tuh sih apa? Bener. Iki panggonmu, aku ramai itu. Iki panggonmu. Cuman ini loh, kan luweh kuwoso karo sing duwe, apa meneh karo sing arek nggone omah iki. Luweh kuwoso. Iki sak tenane iki udu kranahmu manggon ning papan kene. Nggonmu ki ana dhewe. Iki bangunan sesuk bakal arti gawe arti apa-apa. Ben supayane kowe bareng iki tak tembung apa-apa wong Jawa jawabe wong Jawa tembunge ya. Ning atak alokasikan tak pindahke ning nggon sing kuwi selayake tok nggon. Ya bener iki mungkin wingi kraso nyaman ning kene kowe. Mergo ora terurus ora kerumat.
Jadi kowe kerasan, makanya kan ono ne acara iki ora teges aku ki ngusik ki ora. Ming aku nembung alus. Tak kon ngalih intine ming kuwi. Dah aku ngalih soal ini. Tak tak kon. Misalipun ngene lho. Kowe iki cikal bakal saka kene, desa kene. Aku pun ora bakal arep ngrungakke nek emang kowe iki asli pribumi kene. Ming sing tak jaluk ojo manggon ning gon kene iki segera secepatnya arep dibangun bangunan sing selayaknya arep dinggoni menungso. Sing alus. Mesake ragane sing dinggoni. Mesake ragane sing dinggoni lho. Sare sing sare sing sare. Sing sare. Masake rogone sing dinggoni awake lara kabeh engko. Eh, sing ape? Aku nembunge apa-apa lho. Aku nembunge apa-apa, sing ape? Sing ape? Ya mungkin kowe ora lego ora lilo aku paham. Ning tetep iso ora iso kowe kudu mikir saka kon kene. Ya. Tenang ya. Wis, omong-omong ngono karo kanca-kancamu sak derajat. Intine bengi iki tak jaluk lega lilone. Kowe sak kanca men supane iso pindah saka papan kene. Aku yakin kowe wis nyaman, wis kerasan nek diusik ya tetep ora trimo ning iki kene ana sing luwih bagi luwih kuwasa ya kuwi sing duwe lemah iki arep dinggon. Dadi sampekno robrayatmu nek bengi iki mulai saka bengi iki kudu iso do sumingkir kabeh dan kawasan kene iki men sesuk arep dibongkar arep dirombak iso aman kabeh sak tukange lan karo sing luweh-luweh sing nggoni sesuk. Jadi tolong. Tolong lega ilmu ya. Iso bener-bener ngikhlaske iso bener-bener lega lilo ninggalno papan kene. Terus terus aku ngaso kene. Ya berarti nek kowe ngantek ra gelem ngono kene ya gelem ra gelem iki aku wis nyanak apa-apa. Nek diapa-apa ra gelem ya terpaksa meng gelem ra gelem. Kudono terpaksaan. Mati yang. Wes ra iso bali. Ora iso. Cari on. Aku sampe apa kok mau? Aku sampe capek kok kowe. Aduh. Kasih tempat yang steril mau, golok ini steril. No, toyo ane enggak? Air putih? Lagi diambilin. Beri ambilin. Oke, alhamdulillah untuk mediumisasi yang pertama berjalan lancar mas. Walaupun energinya sangat-sangat powerful mas. Powerful banget sampai kami itu kewalahan sampai apa namanya untuk menenangkan mediator pertama ini ya mas ya. Yeah, super 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 sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa ditanggulangi dan sekarang mediator sudah dalam keadaan
tenang. Iya. Kita lanjut ke sesi mediumisasi yang kedua aja, Mas. Yes, siap. Biar cepat selesai, iya. Biar cepat beres ya, bersihlah rumah ini bisa ditempatin. Monggo untuk mediator kedua. Mediator kedua, monggo silakan yang mediator. Berkenan. Cari ini Ini siapa? Aku ngomong harus apa? Mak ini? Hmm. Yes. Kue. Iya. Terus? Iya, tak jelasin gih. Kenapa niki rame datang mereka? Intinya, ikang baku, wonten wektal dahulu pun yang kau begini, aku sak rombongan diutus warga mereka, luwes-luwes sing kagungan omah iki intine konetralisir barang-barang sing sekiranya nyok ngetoki sok ganggu nih warga kiwo tengen gini intinya men dosu minggir sekopan gini makanya kalau jelas kira jenengan yo intinya aja dati hatimu aja dati sing sekiranya engko berpikiran sing pipi intinya yo minggir lemahku kok saya jenengan tak takon sih jenengan ki asli kene jikal bakal gini apa sing kepiye jadi kan aku ada tembong kena jawab yo ki lemahku kok kuwi iso ki papanku. Oh, dadi intine kuwi iso ngaku lemahmu papanmu karena atas dasar kepiye? Kok iso ngamek tok? Kuwi mengakoni nek iki lemahmu. Maksudin gitu ceritane. Sak urunge omah iki dibangun aku wis ning kene. Aku wis mapan ning kene. Oh, no. Bojoku ya ning kene. Oh, no. Nah, makane kan ngene lho. Kulo niate namung intine nglungake sing sekirane barang-barang sing nyok ngetok-ngetok kuwi. Nek emang asli cikal bakal kene emang pribumi kene, aku gak arep ngusik kepiye-kepiye. Mane kula matur njenengan, nek emang kuwi karepmu. Nggih. Yeah. Teng sing yeah. Alon. Nggih. Yeah. Aja semrawut kaya ngene iki. Kabeh barang kok ditunggoni dilingkui ora sopan. Nggih. Yeah. Kira alas apa? Ya, jadi ngene lho nek mung manusiawi khusus pun warga masyarakat ini kan ya wong awam nggih, terus ora mangertosi salah-salah sing kepiye, tapi nek khusus sing ngene iki wae lho. Nek emang jenenge asli pribumi kene estu, makane kula matur dumateng jenengan. Ya amit-amit kula nuwun nggih, ngasarane wonten acara niki dadi jenengan terusik terganggu ning niki estu kula ancal mandat saking keluarga mriki intine kan nglungake sing sekirane niku wau sing makhluk jahil-jahil terus sing sekirane ganggu-ganggu sing ora sak majune diganggu. Kula nyuwun jenengan ajeng pesen napa dumateng kula sak brayat pangulang khususen keluarga mriki.
wonten pesan napa kepripun men seperti mungkin kula aturke dumateng keluarga mriki. Aku ora neng hak arep ngomong apa wae. Sing penting lemahku aja diganggu. Ngono. Lan dilingguhi sing kepenak. Iya. Ben padang. Nggih. Menen mriki tak tak aturke dumateng tukung tapi keluarga mriki. Amanah jenengan mengke tak aturke dumateng keluarga mriki nek intine sing baku iso dilenggu iki gamblang padang dengan catatan ora niku wae nggih ora dunggu jajakan sing ora trap tumraping sing kaya tumindak sing ora becik. Oke iki. Nggih. Okay. Kadang aku yo geberbeken. Nggih. Okay. Kadang yo wong tua kok didak-idak. Ngono. Oh, nggih. Okay. Jadi intine pun kula nyuwun lega liloning jenengan ugi nyuwun bantuane jenengan ugi mbok bilih sak mangke khususipun sing sami lenggah wonten mriki sing sekirane donggo jag-jagan lan sak pinunggalan niku kula usik kula lungake kula ugi nyuwun bantuane jenengan mbok bilih benjang kedepanipun bangunan mriki benjang badhe dipun update dipun damel sae kula suwun estu saking njagi ugi kagem penggulipun sing manggoni ampun ngantos wonten rubeda sing bahkan jenengan ugi saged ngomong-ngomong tumraping kawasan kiwa tengen wilayah dusun mriki. Ngoten nggih. Nah, sakmenika wonten tembunge no jawabe. Nah, pramila mungkin nek misal kok makhluk mriki do wonten sing lunga do kepiye nggih. Mungkin jenengan ugi matur dumateng brayate jenengan. Oh iki bengi iki dianake netralisir nggon. Mergane ngopo nggon iki arep segera dibangun lho arep di nggoni. Mungkin jenengan lebih personal iki juga lebih mangertos iki. Kaget aku. Nggih. Nak penak. Nggih. Munggah. Rame men. Nggih, mangane kan. Ketebak ketebuk. Kira gempa. Nggih. Mangane kan kula pertegas, kula perjelas. Ini kula mewakili keluarga ageng kampung mriki nek awet dalu menika pun ganggu jag-jagan kurang trep dumateng panjenengan nyuwun agung samudra pangasane ugi langkung-langkung kru kula sing minangka angsal pamurutan mandat dumateng warga mriki ngoten nggih kula nderek ugi bantuane jenengan jagi lari-lari sak mangke mbok menawi wonten sing dereng purun dereng kersa lega lila agem sumingkir saking papan panggonan mriki. Kas dorong-dorong aku ae. Nggih. Mangane teng wingi jenenganku kathah sing do intine pengen berinteraksi niku kathah. Jenengan dikuatke piye carane men supayane tetep saged. Bagus. Iki sapa meneh. Iki beda ya. Selesai. Ketoke pun benten iki. Pun benten rumah. Iki sapa iki? Kok kaya ulo. Iki sapa? Jangan saya manggon ning kene. Oh. Iso wae manggon ning kene. Contoh. Sabar. Alon. Iki sing manggon kene ya. Iki sing manggon kene ati-ati nggih. Ati-ati. Wis sing sare. Sare.
kontrol nggih, saged fokus sedanten nggih, fokus nggih. Ampun sami ngalamun. Nggih nggih. Sesuk-sesuk napa Pak, balik-balik. Allah. Dijagani nggih, dijagani nggih. Dijagani. Ampun ngalamun. Oh, gendeng. Gendengnya Mas, gendeng. Oke. Enggak nih, Bang. Eh. Pon sing ana. Iki tekan iki wis. Jenengan sing manggon ning kene. Wis suwe jenengan manggon ning kene. Terus kula pengen ngerti ron jenengan. Jenengan teng rik. Wes. Berarti jenengan wis suwe ya manggon ning kene wis suwe. Terus aku tak takon, sing nyok ngetok-ngetoki kusipun warga kene iki jane sapa? Oh, kowe kuwi. Jalarane apa? Kok iso kowe ngetok-ngetoki ning nggon warga kewa teng ngene mergane ngopo? Kok iso kowe emang arep jahili apa kepiye? Papanku? Heeh. Tidak. Oh, tidak itu merasa tidak. Omahku kita. Berarti papanmu merasa tidak ono sing idak-idak mrene. Terus kowe merasa ora dadi atine. Terus ngetoki ngono. Kancamu kae ora ning kene. Maksude sing nyok jahil ngusil ngono kuwi. Oke. Kuwi marang nesu. Ya. Makane kan ngene lho. Kowe tak jaluk tak sana apik-apik ya aku ning kene niate terus terang meng arep netralisir papan panggonan luweh-luweh kowe. Kowe tak goleke nggon. Ora ning panggon kene meneh. Dijak sak brayatmu, sak rombonganmu. Apa jenenge? Kabeh tok rangkul. Nek bengi iki intine sing duwe omah, sing duwe lemah nyuwun kabeh iso do suminggir. Margane nopo kedepannya arep dibanguni papan bangunan sing layak terus arep dinggoni. Dadi ana tetembunge, ana jawabe, mulai bengi iki kowe sak berat sak kanca-kancamu iso suminggir lah saka papan kene. Tak jaluk lego lilomu. Nek kaya aku ki ora tau ganggu. Nek ora barang lewat sing ganggu aku dhisik. Ngono. Aku mau papan kene suwe. Nek dora mampir, dora mapan. Ya wis kono, rasa ganggu sing kene. Ngono. Makane kan nek wong kampung ini mungkin kan wong awam yo ora ngerti kepiye-piye. Ku iki tandane nek ngomongi. Ngono. Meru iku ya. Mek siji, aja do dinggo kaya ngene. Gah aku. Iki kan bengi iki mergane ngene, kenapa kok do nderek mlebet ning kene sedanten. Intine ming do menyaksikan pengen weruh sak tenane iki apa to? Sing nyok meruwi, sing nyok ganggu, sing nyok godho. Intine warga kene iki ora kok jag-jagan ning kene iki ora. Mergane ming pengin mangerteni sak tenane iki ana apa to mah kae kan ngono. Soale wong awam, nek nah, wong awam iki yo dimaklumi yo kasarane wong ora ngerti tenan kok. Makanya aku njaluk ngapura sing gedhe pangapuramu sing gedhe hatimu nek bengi iki do mlebu ning kene do jag-jagan mergane yo ming wong pengin mangertos soalnya rame pisan pindho wong sing diweruhi ngono wes te aku paham yo sing tak karep karo keluarga ngene paham ya intine. Dadi engko rangkul kanca-kancamu sak brayat golek anggon. Golek anggon monggo arep ning sangar paran lor kidul wetan kulon monggo sing penting ora manggon ning papan kene kecuali sesepuhe mau sing bener-bener mandhekani lemah iki. Kena tak sana, kena tak rangkul apik-apik.
ini ya, tulung mulai bengi ki omong ngono. Harus sak gudrahmu, sak berayatmu. Yes. Neng mang, kue sedo manggon nanti toh koyok kue sak berayatmu sedo manggon titik titik pusat ini neng nanti. Oh. Ya 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 paham. Wis paham ya nggih, wis paham mati. Wis kene lenggo sing apik meneh, lenggo sing apik. Dadi tolong sak sangkar paran penjurune mau tolong di omong kabeh. Ya intine bengi iki do sowan mrene iki ora teges do jag-jagan ngusik iki ora, tolong tok lempengke. Nek intine iki mung do pengen nyeksekke. Nek bengi iki dipun tembung khusus e kowe sak brayatmu. Dijaluk iso sumingkir saka papan panggonan kene. Ya. Iya, yeah, napa menes sing perlu diutarake. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oh. Wes. Wes ngono kalau mongsone kanca-kancamu tak hadirke. Ya. Sing penting kowe engko iso ngenai pencerahan karo kanca-kancamu. Ya, aku mewakili warga sekitar kene njaluk ngampura nek yo mbok anggap iki do jag-jagan ning kene. Asline iki ora do jag-jagan mung pengen penasaran toh, jane iki apa toh sing marake selama iki ganggu ning godani sing sekirane warga do lewat do sing aktivitas ning kene. Nek wis ngerti tembung kene kan wis paham. Ya. Ya wis, pokoke ngono sing tak jaluk iso nglenggono tenan saiki kowe mubeng kok golek onggon sing sakmojo arep ning kali, arep ning kuburan, arep ning ngalor tekan pasar bubrah monggo kersa. Itu engko tok penggalih ngejak kanca-kancamu. Sing penting aku berpesan, aku mati-mati aja ning papan kene. Witok. Ngono ya. Oke. Okay. Ya aturan Bali, aturan tindak sing apik, sing sempurna ben ora kasarane rogo sing tinggon iki ora ketaton utawa kelaran. Oh, ya 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 sik. Yo, kalau sing apa ya? Dipang buat nanti bang. Dipang. Ya, sing apa apa? Ya, yeah, sing sempurna, nggih sing sempurna. Oh, ya dipernahke dhewe engko men piantun mriki bantu mernahke nyempurnakaken mawon kok, ora arep piye-piye tenan. Nggih. Okay. Yo, sing sempurnake jenengan mapan sing sae men disempurnake kalian ibu-ibu mriki. Ya. Saya
panas dulu. Alhamdulillah untuk mediumisasi yang kedua berjalan lancar Mas, ya, walaupun jay, tadi ada dua kali sosok beda, dua itu beda Mas, tapi jay, masuk ke satu mediator satu kita. Mediator. Yang pertama tadi sosok dari sesepuh yang Mandegani itu yang apa ya, sesepuhnya tanah di sini Mas. Terus yang kedua tadi sosok yang biasa mengganggu lah, menampakkan diri, mengganggu masyarakat maupun keluarga sini je Mas. Ya, alhamdulillah berjalan lancar ya Mas. Berjalan lancar, bisa dinego apa namanya, tidak mau dipindah lah, tidak ada perlawanan dan janji Insya Allah tidak akan mengganggu lagi. Ya. Untuk sesi yang terakhir mediumisasi Mas, kita langsung selesaikan aja. Oh iya, siap. Enggak benar sampai cewek lapis di sini tuh. Sampai enggak kena lingiran gitu. Hah? Apa? Aku lak ngomong. Intine bengi iki ora arep ngusik, ora arep ngepiri ora. Cuman jeming intine arep nglungake sebangsamu saka papan kene. Ora iso harus mangan harus suwe. Ya bener wis manggon suwe. Ning mangane iki mau tak rangkul kabeh to men supayane iso do guyub kabeh do sumingkir saka papan kene. Iya aku neng kene intine nyuwun ngapura nek merasa nggon kene nggo jajakan iki mung do pengen nyekseni do penasaran karo kowe-kowe kuwi lho aku jane to sepedhing-pedhingan iki bayi-bayi ning kuwi nyok ngetok-ngetok iku ora yo ora gunane ku ngopo kene juga kene kok. Berarti ra rumangsa ya ganggu yo wis dadi aku njaluk ewang-ewang ngono yo. Bengi iki mulai bengi iki tulung sing sekirane ning kene iki ganggu, sing sekirane meresahkan khususnya masyarakat kene, tak jaluk kowe sak brayatmu luwe-luwe sing mandegani papan kene gusan. Paham maksudku? Nah, ya wis. Kuwi intine kuwi. Dadi gusa ana kabeh sing sekirane ganggu utawa gawe resah. Ya wis ana wujute. Ya wis. Ini niku ya. Jaga amanahku. Aku untuk wenangan saka warga kene luwe-luwe sing
mandegani sing duwe lemah kene. Jadi tulung seso ke depan arep dibangun omah arep nggo panggon pepanggonan ning kene aku njuk tulung rowe. Ben supayane sing manggon ning kene iso adem ayem kerasan ora ana gangguan. Iya bener di rumah. Ana tetembunge ana jawabe. Ya penting ngono ya. Paham ya sing tak karepke. Terus karo kowe. Kowe mau ngomong meneh wis ning kene. Nek iki kan wis beda krana. Ana urusan apa kowe? Ngekono lunga aku ning kene. Ya urusane terus tenang. Aku kan dene mandat keluarga kene. Intine khusus kaya kowe sak pinunggale sak brayatmu tak kon sumingkir golek anggon sing sak trep sing tok senengi. Sing penting ora ning papan kene. Tulung. Jaluk legolilomu, keikhlasanmu. Ya. Wis picarane, ming gerek kowe, makane ana sing siji ki mau mlayu, sempat mlayu ra gelem apa jenenge ngenai informasi mungkin mbuh saking kewedene pokoke ora ngerti. Sing jelas aku pesen, setidaknya wis mengurangi bangsa-bangsa sing sak godrah manggon ning papan kene. Sing luweh-luweh sing nyok gawe resah, sing gawe apa jenenge ganggu masyarakat sing gawe ra nyamane sing khususipun kewatengan kene. Ya. Ngono ya. Aku gelem lunga. Piye? Naik pangan wis ya. Ya, tak naik pangan. Tak naik pangan ning dengan kesepakatan ya. Engko iso tok kerahno, iso tok kondisikan kusip kanca-kancamu. Tak nek ming pangan sama adone tak naine nek sampe ngantek sing sekirane weruh-weruh aku ora iso ngenehi. Sing jelas kudu iso sumikir saka papan kene. Segone iki melengkapinya. Dadi intine ya kowe tak sangoni wis tak nehi pangan apa sing tak jaluk sing tok sing wis tak turuti. Bengi iki kita pungkasi acara iki sing pungkasan kowe iki sing pungkasan kowe ya. Kowe tulung amanahku tok jaga. Dadi intine kudu iso do sumingkir saka papan kene. Iso apa sing dikarepke sing di suwun keluarga kene iso kelaksanan iso bener-bener adem ayem. Mbak anu wong dhewe. Pak sing di omah ngendi? Ari ana. Piye-piye apa? Oh. Nggih, Pak.
Ana wetange Pak. Oh, gini gini. Oh, kok ngok. Aku. Jualnya di bio, Mbak. Oh, yang bikin di. Kita bisa di rumah moro. Oh, ini kenal di rumah. Ini sing apa-apa iki ya sing di rumah sing mriki ya niki kebetulan sing kagungan bio. Wah, Bang, asik kamu. Ini kene, gerak kene. Ayo omah ape banget. Oh, gimana? Heeh. Nek ngene ora apa-apa. Ayo mulo iki sampe ngono, sampean iki semingke saka kene. Nah, aku nek kon semingke wegah. Kok wegah? Wong kene ngomah di rumah yo ngene mah. Dukset. Nek niki sing mandegane sing manggon. Emang saking cikal bakal teng mriki niki mboten pripun-pripun nggih. Makane kan kula matur nek ini sing jaga sing sekarang asli pribumi mriki, saya tidak akan ngusik. Nah, kebetulan menika anek sing niki. Sing menika emang sing nyok gaweane jahil dan sak bener niku nggih. Niki sing mengke sing katuran-katuran saged sumingkir. Nek sing meniku ben manggon ning kon soko napa teng nggih mungkin golek nggon nggih. Sing penting iso njagani masyarakat nggih. Sampean terus terangnya aku jaluk terus terang semingkir saking mriki niku mergane napa jenengan sering nganu ngetoki lari-lari mriki kalih tiang-tiang mriki alah ada nyak-nyakan anggen nyak-nyakan niku kan mboten ngertos niku mergi terus terangnya nek umpami mboten ngertos kan kata jenis jelajikan ngeten lah yeah. Pramilo panjenengan kula suwun sak menika nganu dalu menika kula aturi semingkir saking mriki itu monggo patus panggenan ingkang sae mboten anu napa harga mriki agar kula terus terang ikhlas lahir batin niki griya niki ajeng kula bangun dan jenggula cahe ke mergi jenengan manggen wonten iki kan dereng cahe menika nah sak menika badhe kula bangun badhe kula cahe ke sak digine kula dan ya, ini paham ya penyebutannya Bapak Sobat Dio ini khusus ke sakrat jaluk legolilomu ya, jaluk legolilomu iso ngeklasake ninggalake soko papan gini mana ya ya, saki soalnya sepono ayo konco-konco dijai dirangkul kabeh konsum mikir soko papan gini ya ya wes yo, alon-alon bali yo yo, dijaga nih sing gedhe atimu, sing lega lilamu, bengi iki kudu wis sumingkir. Ngono ya. Yang ngono selamat, antum selamat sak kabeh. Muga-muga iso guyub sak kabeh, guyub adem ayem, rukun makmur. Ya, ya wis yo. Halal. Cari apa nih? Tahan gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Diridhoilah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Betang betang. Betang betang. Lebare pahit banget imawan menyan di gawe kamu ge. Wis. Ditumeke, ditutoke, intine nek gandeng kowe iki emang seko pribumi kene, jagonen warga kene seko pagebluk ya. Pagebluk terutama, pagebluk penyakit lan sak pinunggalane. Gawe yo masyarakat kene adem ayem, yo kita tetep nyuwun ro pangeran ro Gusti Allah Taala. Cuman lantaran kowe, intine wis dijelasi gamblang ro sing di omah. Paham ya, omah ki arep piye, arep piye ki. Oke. Wes. Nek pangan mik yo ngene kurang. Ya nek dituruti kurang terus, ana meng iki. Ya dituruti sampe siji wae. Ya wes. Wes yo. Wis kalu. Harus sing sempurna. Harus apa? Mundur. Yo mundur bali sing sempurna ya. Sing sing apik-apik yo. Yo. Manggonmu ning ndi? Ning tagak kene apa ning ndi? Ayo mik aku luwi trak sumur ini. Trak sumur. Ayo. Ya wes bali sok kene wae rasa rono ya. Dari Dewi sempurna apa ini amanah-amanahmu tolong terapno tolong intine laksanakno dan supaya sokan makan api. Lepat usah rombongan yang bangapuro, gak menowo no lepat positot bawah bawah sing hindar atrap lah hati hatimu sak berayatmu. Salam katur kematian jika bakal mergi, supaya usah manggih. Kusipun lari-lari mergi, kusipun warga masyarakat, kusipun kini iso adi malam, dibutus kosong lalu rupitus saat penggalan yang ini ya. Iya, kalau malam. Diri doa ilahi wa rishafati wa rishafati. Sangka suminggir sopan gini jaluk tolong ugi dan sopannya adem ayam sak kabeh mungkin wis paham wis dikondisikan roti watang kene mau seliramu iso melu uga kukut sapa kene kabeh nggih oke alon-alon Alhamdulillah untuk sesi mediumisasi yang terakhir berjalan lancar juga dan bisa dinegosiasi juga nih Pak. Semoga kedepannya udah nggak ada gangguan lagi. Rumah ini direhab sebagaimana mestinya ditinggali manusia nih Pak, nggih. Ditinggali keluarganya Bapak nggih. Apa ge? Mungkin mboten ngganggu gangguan meleng nggih Pak nggih. Enggak ada gangguan lagi buat warga sekitar dan keluarga Bapak nggih. Amin. Monggo Bapak 1-2 patah kata untuk IPS Channel Pak. Kula matur nuwun sangat. Kula matur nuwun sangat mergi kawontenan terus terang iku mawon kula merasa resah kalau ini kalau
nggih sak derenge menika kula merasa bersalah dan resah. Wong kula mboten tiyang mboten ngertos napa-napa. Pramila kula nyuwun bantuan menika. Kula nyuwun Pak nyuwun pangestu mugi-mugi mak sak mangke nipun kanthi lillahi taala mboten wonten alangan setunggal napa. Pramila kula matur nuwun sanget sedaya para kru Mas Ibnu menika kula matur nuwun sanget mugi-mugi kanthi nyebut asmani Allah menika kanthi berdasar atinipun kiyambak-kiyambak menika insyaallah pun kabulaken. Amin. Jih, matur nuwun Bapak. Mugi-mugi doanipun dijabah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga lancar dalam pembangunan rumah niki nggih. Renovasi terus kemudian bisa bermanfaat bagi keluarga Bapak ini. Nggih, matur nuwun sanget Bapak atas sambutane. Alhamdulillah sekali ya Mas, walaupun alhamdulillah Mas. Tadi wah cukup besar. Iya, seru gimana ya jelasinnya itu sampai enggak terbayang gitu loh. Iya. Yang mediator pertama energinya sangat besar. Sangat-sangat powerful. Yang kedua juga dirasuki dua kali dan yang terakhir ini langsung tiga dan untungnya yang sesi apa? Yang terakhir. Yeah, mediator terakhir itu bisa diselesaikan, dinegosiasi sehingga insya Allah kedepannya tidak ada gangguan lagi. Amin. Oke, dari kami tim IBS Channel mohon untuk pemirsa jangan lupa subscribe, like, subscribe dan share pastinya Mas. Yes. Oke. Okay. Apabila ini apa namanya di share untuk teman-teman yang lain atau keluarga dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke. Okay. Okay. Baiklah demikian kami dari IBS Channel, semoga kita selalu dapat perlindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu disertai dengan keselamatan dan kemudahan dalam hidup kita aja Mas. Ya. Baik. Akhiri. Oke. Okay. Akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.